Gak usah khawatir kalau kalian masih ayam kuning, ayam merah pun gampang ya cuy. Pakai senjata setan drop tanpa DP ini ditarik dikit. Copot, kayak gitu kan? Kalian mau mana lagi? Oh depan gua nih. Copot. Mana lagi? Ayo absen kepala. Yuk guys, kita absenkan dulu kepalanya, kita pecahin satu-satu gitu ya. Satu-satu. Satu squad tuh jadi boy. Eds kanan kiri. Kamu bela diri. Santai dulu gak sih bro? Jangan galak-galak gitu. Ngapa ngap? Gak mau ke lobby mah bilang bos. Jangan sungkan-sungkan gitu ya. Kita pecahin dulu ya kan, biar enak maknyus gitu ya. Nah, kata gue teh, palanya pecah boy. Aduh, ini udah 3 pala berturut-turut guys. Mau keempat kah? Boleh. Mana dia cuy? Yang tadi nembak gua dari kiri nih. Jangan-jangan beda squad kah dia? Mana dia? Oh itu depan gua kah? Lah, nyampa dia cuy. Seenak jidat dia bro. Waduh. Ini nih. Gak usah dibiarin nih. Oh dia juga ditembak dari tower. Nih mana palanya? Nongol dikit boy. Oh ini nih yang dihidupin tadi ya. Gua biarin hidupin sih tadi guys. Lo, mau nge-repap kah? Lo, iya guys, mau nge-repap. Majuin aja boy. Jangan takut, jangan bimbang. Pokoknya maju ya bang ya. Oh iya nge-repap coy. Gak usah dibiarin. Gul gitu. Gua majuin boy ya. Mana palanya nongol dikit. Daripada kalian kemasaran, bang kok headshot mulu sih bang. Jarak dekat, jarak jauh. Nah ini dia sanitasnya cuy. Kita pakai di 60 Hz sampai 90 Hz ya. Seperti biasanya kalian bisa gunain biar nggak nge-lag, biar enak main Free Fire pastinya. Nah buat sensitivitasnya di 150 ke 170-an, di sini kita nggak pakai DPI loh guys, tapi gampang banget headset loh. Wah, punya rahasianya di sensitivitas dan settingan ini cuy. Nggak bikin kalian nge-lag, nggak bikin kalian itu susah ditarik gitu ya. Di sini settingan simple, padat, jelas, sopan, santuy gitu ya. Sekali tarik langsung pecah gitu ya. Nah, nggak banyak animasi, nggak banyak ya, visual-visual yang keren, tapi yang penting aimnya keren gitu ya. Nah, di tombol tembak di 45 ke 55 lah, segitu atau 56. Jangan lebih ya guys, karena akan melebihi kapasitas tembakan kalian. Nah, buat pepeng shoot di 29 ke 38 lah segituan ya. Jangan lebih guys ya. Buat setan drone-nya di sini kita pakai di opsi dari developer, cari aja buat skala. Satu-satuin aja animasi transisi yang gitu ya. Biar nggak delay, keluarnya nggak delay, tarikannya nggak delay. DP-nya di 411 tanpa DPI pakai ROG. Mantap pastinya. Mau jago join membership aku sih Regar bro, dicek pin komen di atas, dicek pin di deskripsi. Buruan gasken join membership sekarang ya kan. Kapan lagi? Tarik dikit auto copot. Copot apa bang? Iya kalah aja boy. Thank you.
Oke guys, itu dia buat cerita set Andro bikin para musuh auto bergetar ya kan. Gak usah khawatir kalau kalian masih susah headshot, di sini solusinya bro, ditarik dikit auto chop buat kapan lagi ya kan. Ditarik dikit copot. Enak bedah, enak gitu ya. Tapi bang kok gak headshot sih pakai senitas ini. Nah kalian belum jago mekanik, jago posisi, jago tombol tembak kalian, drag shootnya semuanya, cocoknya di mana bang? Join membership atau tonton video-video tips dan trik Agus Siregar lainnya cuy. Banyak bedah video tips dan trik dari gua, jadi buruan tonton video-video yang lalu-lalu guys ya. Jadi gas di like, di subscribe, di share, biar teman-teman guys semua pada jago headshot juga bye.